Apa khabar, saudara? Khabar baik. Sedang nak pergi bilik sebelah, ya, saudara? No! God, please, no! No! Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy TK. So kali ini kita kembali lagi ke konten komedi cuy. Dan ya, reaction kita kali ini kita akan mereaksi sebuah video legend. Bisa dibilang video klasik dari Peramli cuy ya. Ini banyak banget yang request dari beberapa bulan yang lalu. Ini saya dapat referensi pertama dari sepupu saya yang lahir di Malaysia ya, memberikan saya referensi video ini. Dan setelah Syamis Azli membuat parodinya, saya pun penasaran gitu ya, alur ceritanya ini kayaknya menarik gitu ya, komedinya dapat, apakah sama dengan originalnya gitu ya. Dan saya pun cari-cari videonya, dan ternyata banyak banget cuy ya, ternyata banyak banget. Bujang Lapuk ini banyak banget persinya cuy ya, ada pendekar Bujang Lapuk, seniman Bujang Lapuk, banyak banget. Dan ada juga teman saya yang dari Indonesia, YouTuber Indonesia mereak ini, dan dia mereaknya full cuy. Wow. Mungkin aplikasi editingnya dengan saya itu beda cuy ya. Saya aplikasi editingnya agak berat ya, berat banget. Jadi setiap merender sebuah video yang durasinya panjang, saya kalah gitu ya. Saya agak dan karena durasinya ini panjang banget, kita langsung aja cuy ya. Dan sebelum kita lanjut, terima kasih banyak ya buat kalian yang selalu memberikan saya support dan memberikan saya komentar setuju gitu ya tentang video ini. Oke, jadi kita sepakat video ini kita bagi dua cuy. Oke, kita bagi dua. Saya harap cucu bisa mengerti cuy ya. Oke, dan saya penasaran banget ya, pengen lihat ini gimana sih ini video legend ini gitu ya. Sebagaimanakah apa namanya komedinya gitu ya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy, 3, 2, 1. Ya lagunya Pendekar Bujang Lapuk ya. Pendekar. Ini kualitas dulu nih cuy. Jalan yang mana ai tolonglah tunjuk. Jalan lurus, jangan belok. Dan penat terbatuk-batuk, bau asem ketiak siapa busuk. Dari lagunya aja udah kelakar ya. Editor Kekiran Ntar juga nyanyi ya. Baik, ini pengambilannya menggunakan apa coba cuy? Dulu ya. Ini tempatnya di mana nih pengambilannya nih? Kayak dermaga gitu ya. Maci-maci nih. Okay.
Bagus. Setengah mati banget ini dayung. Rusuh. Ditabuk beneran. Iya, iya. Beratur ya. Yang ditunggu cuman ini. Penumpang, penumpang yang boleh naik cuman berapa orang coba? Oh, itu ada lagi. Apa pula aku beli market? Payung aku punya, sampan tauke punya. Apa tak betul? Oh, cekak. Bayar 5 sen cekak. Berapa lama aku nak tunggu? Lama tak lama tolak tak sampai belakang. Belakang. Tunggulah sama. Wah, enggak adil. Tolak. Korupsi. Ini macam Tokyo boleh demam nanti. Banyak banget ya. Oh. Kau kebas Tokyo tak demam lah. Eh, aku bukan nak kebas dah. Aku nak timbang duit ini. Iya, yeah, ditimbang. Jangan marah. Eh, timbang dalam buku dalam. Ah, sekarang aku simpan lah. Aduh. Wahai pengelola ni. Dia nak coba je kata kita pula ni. Ya kau rib. Buah pisang. Hei, apa ini? Pisang ni. Pisang lah. Kalau nak minta lah, jangan mencuri. Kalau tak mencuri, kita orang boleh kasih lah. Oh, minta kasih. Minta lagi. Hei! Ali. Gester ini. Apa jalan tak nampak orang gelang-gelang? Oh, ini bertiga kali sih ya. Ini ya bertiga ya. Diutamakan yang ini ya. Orang-orang berada gitu ya. Yang nunggu dari tadi enggak naik-naik. Yang naik perempuan semua kayaknya. Enak. Bila pakcik boleh naik? Sudah lama tunggu di sini.
Pusing pula, tak sabar pergi berenang, wak. Sungai besar, wak. Berantau, wak. Disuruh berenang. Satu kali bertambah lagi bertahu. Sudahlah, wak. Di sini memang banyak samseng-samseng, wak. Pikirlah, ini semua samseng tai minyak. Hei! Tai minyak. Lalu, 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 jalan! Lalu, 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 lalu. Tampak, wak, bertahu. Rusuh banget ya. Ini yang memekak aja. Sumbang aja aku dengar. Ya, apa dan ini? Eh, oh, jangan sekuling dah. Itu dia. Yang diperhatiin buah apelnya. Eh, komen seguling ya. Buka pula mau komen seguling. Eh, ini buah. Buah apel ya. Oh, dia ketok. Oh, kau tiga orang samseng ah. Sekali aku bagi. Diancam itu. Woi, kawan-kawan dia, woi. Hei, ah, orang ini sudah tanda. Lari, umir, saya berkata. Lari, lari, lari. Oh, juragan datang nih, Jay. Sri Dato ini, Sri Dato ini. Ah, nampaknya perniagaan kita semakin maju. Benar, tapi kita banyak kekurangan sampan. Sampan? Kasihan yang lewat. Yang lewat langsung di... Iya, iya. Yang diutamakan wanita ya, perempuan yang diutamakan. Laki-laki cuma ngantri aja. Kenapa dia orang terlompat-lompat macam kena belacan, Syarif? Karena kekurangan sampan, Ji. Baik, malam ini kau datang ke rumah, aku beri wang beli sampan tiga. Cukup? Kalau tak cukup lagi 30 aku boleh beli. Ish, Sri Datuk ni. Ini santuy aja mereka bertiga ni, santuy aja dia. Eh, rempoh nanti dululah, tak sabar ya. Aku mau naik. Eh, dengar ya. Kalau ini orang naik, lain orang satu orang pun tidak boleh naik. Henti. Apa pasal yang aku tak boleh naik? Pasal kau tak boleh naik, ini sampan aku yang punya. Kalau aku naik ini sampan, aku tidak mau lain orang naik. Aku mau naik juga. Sarif, Sarif, kau lempar ke orang tua di crowd. Umar, Flame, campakkan diorang ke dalam rumah. Hey, jangan menyusahkan kita semua, dah keluar. Wah. Siapa orang tua kepala ini? Orang tua ini selalu menyibuk saja, Encik. Dia belum kenal aku, ya. Jangan aja. Ampun. Jangan nak lagi. Awak, dia, Pak. Duduk, duduk. Ah, oh, mentang-mentang aku orang miskin kau tolakkan ya. Kau semua pengampu, pengampu orang kaya. Tengok, dia menghinakan aku. Syarif, tutupkan mulut orang tua itu. Kemat, Rafi, tutupkan mulut orang tua itu. Kasihan mentang-mentang orang miskin ya. Ini banyaknya warga bukannya ngelawan gitu ya. Ini banyak banget padahal. Bukannya bantuin. Semua pada santuy aja. Rusuh banget ya. Dia dia rasa. Dia tak kena lucing lah. Biarkan dia mampu saja. Salah tempat mau tunjuk something. Tapa. Dia menang. Duduk masing-masing duduk. Aku mau cari dia punya kepala. Diam-diam. Kau duduk masing-masing duduk.
langsung takut. Aku mau naik tampan ini. Siapa yang mau tahan sama aku? Ha? Ini pendekar mustar. Pinang sematang. Tahu tidak? Pendekar Buka. Ini. Halo. Dia pergi sendiri. Tewas berdua ya. Apa sudah jadi, Syarif? Hei, mana mau pergi, Ra? Aku anak sampan kaki, Ra. Hei, kau siapa, Ra? Nah, ini pendekar pinang dua batang. Pendekar pinang dua batang. Keren juga. Iya. Ah, begitu dong, kompak. Iya. Rusuh dah. Udah, iya. Coba dari tadi. Ini solo ini. Datang satu squad. Ini kalau solo rank. Begini dong, kompak. Gak bisa berenang, Datu. Yang satu malah ngambil duit. Habis. Smack. Ini yang ngantri udah lama tadi itu. Aduh, benar-benar ya. Di smack lagi nih. Angkat lagi, ceburin. Wah, keras banget nih. Malah dia yang diceburin. Sampan datang. Hancur. Ini yang bawa duit tadi nih. Hahaha.
Oh ini buat duit. Dia masih aja. Bener-bener ya, cari gara-gara bertiga malah ditinggalin. Dia yang cari gara-gara malah ditinggalin. Dirawat-rawat. Benar-benar ya. Oh, apa macam kau setayu sampai ni? Tak ada pokok bakau, batu semua kau langgar, Ramli. Saya tak tahu kecil SNL ni bawah. Ramli. Oh, ni Ramli ya? Ramli ya? Tapi kok agak beda ya mukanya di sini. Kan kita nak cari di mana rumah pendekar Mastur dah. Apa nama Mastur? Ah, Mustar dah. Duit pun tak ada macam lah. Tadi aku curi duit tu. Asik. Eh, apa dah bolong? Eh, kampung mana lah? Kampung sana. Di sana laut dah bodoh. Sebelah sana dah kampung. Mari kita jalan. Yalah. Kita jalan kaki dah. Jalan, ngambil duit tapi kantongnya bolong ya. Asik. Oh ini yang ini ya, diperdudikan apa? Jam ya. Po po po. Lapo ada macis tak ada rokok. Gua apa lagunya ni sih? Tersengguk senggung tumit melecet air lutut terbingkuk. Oh 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 bujang lapo poket kosong air penuh abu. Asik. Tak ada nasinya kecen calo sampai jalan yang mana ai tolonglah tunjuk. Jalan lurus ai jangan belok-belok. Aku dah penat terbatuk-batuk. Bau asam ketiak siapa busuk. Ketiak siapa busuk. Jalan lapu kena pantai itu rusuk. Jalan senyap terangguk. Ceritanya dia pergi nyari ini yang pendekar tadi cuy. Jadi alur ceritanya sama yang diparodikan Syamis asli cuy ya. Hey, mana punya kampung kita dah sampai ha? Apa ditulisnya ha? Jalan Sekapur Sirih Road. Alamak kita mau cari kampung Pinang ke jumpa Sirih salah kampung. Ini kali kita jumpa Sirih lain jalan kita jumpa Pinang barangkali. Iya 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 iya. Itu rumah apa yang besar? Mari kita pergi tengok. Mari. Eh, Syed. Oh, sekolah. Ini bacanya apa macam bacanya? Ya. Alif Mim Nun Waw. Alif tenang. Wow. Sarkis lah. Apa dah Sarkis? Tulis itu yang panjang bacanya sikit Sarkis. Itu yang panjang tu bunga saja yang sikit tu lah Sarkis. Berarti tulis pakai bunga. Abi tak kenucang saya pakai bunga. Ini barangkali sekolah dah. Iyalah sekolah. Sekolah kepala otak kau sekolah kau tak tengok ni satu-satu. Semua orang tua-tua sekolah budak-budak kecil. Dia juga ini dia orang malam belajar dengan rimau.
Oh, tak boleh balik lah. Tak boleh balik. Duduk dalam sini tok rumah macam kandang. Ha, mari kita rubah pokok. Macam kandang. Lepas ni naik. Oh, sebenarnya butuh huruf je ya. Apa dah kau bilang dia orang makan sini, tidur sini, mana dia nak pergi ni? Ini Sarkis dah jinak. Sudah berapa lama dia orang training? Eh, ini sekolah dah. Ya dah. Tua-tua kerepot dah semua. Alamak, tak usah dia mau cari pendekar mastur punya rumah. Apa dah mastur? Mastur mustar. Cari yang muda-muda tanya. Eh, Rani, itu yang muda. Mana yang cakap tu? Aduh cuy, gue mau minum dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. 3, 2, 1. Salah Cikgu Rus, besok pagi datang ya. Pagi anak murid baru banyak nak belajar. Dan Cikgu Manisa begitu juga ya. Datang lekas lekas ya. Selamat tinggal. Selamat jalan Cikgu. Selamat tinggal, selamat jalan. Berapa punya manis dah kita kerja. Dibuntut ini persis banget ini. Malah disangka maling kalau gini. Bapak tolong pak, itu tiga orang pencuri dia kejar rumah dari sekolah tadi. Mana dia? Itu. Ah, pergi Maya, masuk sana. Oh. Oh, korang pencuri ya? Ah, masuk. Kalau mau kenal, ini pendekar Mustar tau. Wah, ini yang dicari. Silatnya. Ini pencuri kan? Iya pak, pencuri besar pak. Oh, kau pencuri ya? Kalau pencuri langkahnya ini macam. Bapak. Apa ini? Apa ini? Macam mana aku nak buka langkah? Kami bukan pencuri pak cik, kami datang nak belajar silat pak cik. Iya pak cik. Tadi kami lihat pakcik bersilat di penambang sampasar sungguh hebat. Kenapa kau tak mau cakap? Sampai aku punya langkah sumbang semuanya. Ah, turunkan aku. Ah, mari naik atas ya. Ini ngeradu. Ush, jutek banget ini anaknya ya. Cila bapak tu. Asal jumpa orang saja, bawa naik ke rumah. Asal jumpa orang saja. Kenapa kau ni Ros? Tau-tau nak ngaruh ya. Aja. Bapak tu lah, orang yang bertiga itu kejar Rosa dari sekolah pun. Bila sampai di sini aja, bapak ajak naik. Benci. Orang yang bertiga mana? Itu di luar tu, entah bujang lapuk agaknya. Bujang lapuk? Bujang lapuk. Ha, nanti mak. Anak ni nama apa? Nama saya Ramli. Ya, yeah, Ramli. Binnya Putih. Bin Putih. Yang ni? Nama saya Ajis. Ya, Ajis. Bin Satar. Yang ni? Nama saya Samsudin. Bin Dali. Kau
Kalau begitu kau bertiga ini bukan saudara, agaknya sahabat saja. Iya, Pak Ji. Kita sahabat sudah lama, Pak Ji. Iya, Pak Ji. Sejak dari dalam perut. Dulu kerja apa, nak? Oh, kerja kita bukan main terus, Pak Ji. Oh, siang malam tak dapat tidur. Pak iya, Pak Ji. Kerja apa itu, nak Ramli? Kira bulu kambing. Tak terkira itu, nak. Oh, Ajis, kerja saya itu paling berat, kan, Pak Ji. Siang malam tak boleh baring. Apa itu kerja? Kerjanya menunggu ayam jantan bertelur, Pak Ji. Berapa lama nak nunggu? Entahlah, Pak Ji. Sudin? Oh, kerja saya merbahaya, Pak Ji. Siang malam berjaga-jaga saja. Kerja apa? Kerja sambung ekor beruang. Salah-salah beruang tu ngap? Ya kalau dia ngap, saya tinggal ngap. Benar-benar yang lakukan kelas ini ya. Kenapa kerja yang berat-berat, nak? Apa boleh buat, Pak Ji? Nasib badan. Pakci, ya, yang tadi yang kita kerja, yang muda-muda, yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang kecil-kecil itu siapa? Oh, yang itu, Ros anak Pakci. Oh. Cantiknya. Yang ini pun anak Pakci. Oh, ini istri Pakci. Apa kabar, Pakci? Kabar baik, nak. Berbual-buallah dulu ya. Nanti Makcik siapkan kopi. Asik. Kalau kopi dulu-dulu itu benar-benar ya. Ros, udah jadi minuman Ros, favorit. Lekas mari sini, Ros. Apa, Mak? Kau suka lekas salah sangka. Budak-budak bertiga yang datang tuh semuanya baik budi bahasanya, Ros. Alah, Mak dengan Bapak pun sama. Kalau sudah Mak dengan Bapak sama, yang mana jantan, yang mana betina? Ku mencari, baru ini ku mendapat. Dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Dua tiga dapat ku cari, mana nak sama adikku ini seorang. Surut ya. Mana gambarnya tadi? Allah cantiknya abangku ini. Gambar siapa tuh, Nik? Di momok. Tidak, Cik. Coba aku tengok. Amboi, cantiknya. Pakai kot pula. Tunang kau ni, Nik? Iya, Encik. Namanya siapa? Nama saya Frente, Nik. Yang ini Aini Jasmine, cinta hati saya. Jangan marah, ya. Gambarnya bisa, bisa ngomong. Alah, Encik, sampai hati buang gambar tunang saya. Tidak, aku tidak buang gambar tunang kau. Tapi aku terperanjat. Gambar itu bercakap. Tak kena gambar boleh bercakap. Enggak percaya si Ani. Nanti aku cari saksi. Siapa yang boleh jadi saksi? Tanya itu orang-orang semua. Iya tidak gambar ini bercakap? Kan? Dia bilang iya. Orang semua bilang iya ini gambar bercakap. Dia pun sama juga. Sudah, Ani. Ini hari kita ada tetamu 3 orang. Kau bikin kopi. Tamu perempuan kah laki-laki, Cik? Tamu laki-laki. Manis-manis mukanya, Tani. Manis-manis. Jangan lupa ya. Baik. Manis lagi abangku ini. Hai abang berani. Cintakah kau padaku? Hai Eni. Sudah berapa kali aku kasih tahu sama engkau. Aku cinta dengan engkau. Sumpah Eni, sumpah. Jangan marah. Tak guna aku simpan santin-santin ini semua. Satu pun tak boleh harap. Cuma matanya. Mata aku sampai bengkak begini. Ini semuanya bengkak. Korang tahu berapa banyak aku rugi ini hari? Sampan aku hilang, duit sewa sampan pun hilang. Mata aku lebam, salah lagi. Lebam, pengecut, semua pengecut. Baik, Najib, antar 3 orang besok. Cari di mana rumah pendekar Mostar sampai dapat.
dan cari bujang lapuk sampai dapat. Sekarang semua orang boleh. Diperban semua. Nanti dulu dah. Apa dan kau dengan pendekar Mustar pun tak boleh menang. Eh, orang tua tu berantai kau. Eh, cuba cerita dah, kita orang mau dengar dah. Bila saja kau suruh aku bawa orang tua tu keluar, tahu. Saya sekali aku tolak dia dah. Dia jatuh. Bila dia jatuh dia nak bangun ni. Bila dia nak bangun dia nak lawan pula. Apalagi aku tak kasih can. Aku bertumbuh muka dia dah. Pakcik elak. Sekali pakcik ketis kakinya. Gedebak, dia jatuh. Macam nangka dah aku. Sekali Rapi datang terekam. Rapi masuk tajang siang pula. Pakcik keluar kunci Kelantan. Dia terus. Kunci Kelantan. Satu kali pakcik sabet kepalanya. Ping berpusing. Macam gasing dah Rapi. Sekali aku dapat can, aku gigit lima dia. Aduh! Pakcik menjerit. Sekali kami cakap macam rimau. Pakcik tendang macam tikus. Dia pingsan. Cek, tempat tidur sudah siap. Ayolah. Anak-anak, makanlah lekas. Nanti pakcik tunjukkan tempat tidurnya. Mari makan. Enak banget ya. Udah belajar silat, makan gratis lagi. Ini bilik untuk tidur anak-anak ya. Masuk Ramli, Sudin, Ajis. Baik banget ya. Ini Biola, anak laki-laki pakcik yang punya. Ini bukan biola pakcik. Apa? Piano. Oh, piano. Pakcik baru tahu. Jis, ini pakcik tahu namanya. Apa pakcik? Bingo. Bukan bingo, bingo pakcik. Bongo. Bango. Bukan bango. Bongo. Bongo. Bukan sini, sini pakcik. Bukan sini? Di dalam sini? Ah, dalam. Apa? Bongo. Bongo. Pak E. Oh, Pak E. Apa? Coba tengok si Rus tu. Makan tak mau, apapun dia tak mau, masih nak mengaruk saja. Allah, Allah. Ada-ada saja ini. Rus, kenapa tak mau makan, nak? Rus tak suka dengan perbuatan bapak. Apa pula salah bapak? Rus tak suka bapak simpan orang-orang itu di rumah kita. Orang-orang itu mencuri, bapak tahu? Kau ini macam-macam, Rus. Kalau orang-orang itu tak nak pindah dari sini, besok Rus nak pergi rumah makcik Neng Yatimah. Balik lagi. Mengucap, nak. Mengucap. Budak-budak itu baik semuanya. Dia orang bertiga tu bukannya pencuri. Mereka tu nak belajar silat dengan bapak. Mereka bukan nak belajar silat, tetapi mereka nak mencuri. Dibor. Rus. Singkat betul pikiranmu, Rus. Bapak tengok dia orang punya. Kena bapaknya. Semuanya baik belaka. Aduh. Tembus. Aku dah kata, kalau nak pasang paku tu biarlah tinggi-tinggi. Nah, coba sekarang tengok, dah kena badan aku ni. Ani, ambil pengetuk. Baik, Cik. Mari sini. Kau dah ketuk? Bila yang kau ketuk? Ambil. Rus, dahlah tenangkan pikiranmu tu, ha? Dahlah, Mak, mari. Marilah, Bapak, eh. Ya. Apa macam lagi dah ni sekarang? Memang tak boleh jadilah, ya?
Kita mesti minta maaf ke anak Pakcik tahu. Ya, kalau dia tak sedap tinggal sini. Ya. Pencuri. Pencuri. Kau nampak dia melintas tadi? Sekejap lagi dia mesti patah balik. Ha, engkau pergi minta maaf. Eh, apa pula aku? Kau nak takut? Ini macam, mari kita lala tamplung. Siapa menang dia pergi. Lala tamplung. Dia bikin ide dia yang kena. Dia datang, dia datang. Nama saya Haji. Yang itu namanya Ramli. Yang lagi satu Sudih. Yang ini? Nama saya Eli. Salah. Eli. Sekali Eli lah. Sekarang kau pergi. Mana boleh? Osom dulu. Osom. 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 Apa kau cakap? Kami bertiga minta maaf, Encik. Bodoh. Kami bertiga minta maaf, Encik. Kami bertiga minta maaf, Encik. Kami bertiga minta maaf. Kami bertiga minta kopi, Makcik. Ha? Kopi? Nanti Makcik siapkan, ya, nak? Cepat banget berubah, ya. Kepada kopi. Mak dia dah. Kau ni sama dah. Tengah kau jumpa perempuan. Kalau jumpa perempuan, mesti susun jari tau. Bodoh. Ya. Yeah. Dia datang. Bismillah. Dia datang. Bagus Ramli, Pak Cik belum ajar macam orang bikin roti saja dong. Dulu siap belajar silat dengan menggali roti. Oh, ya ya, besok malam kita belajar. Ya ya. Langkahnya bagus Pak Cik ya. Langkahnya bagus betul. Ini apa dah silat? Roti. Kenapa dah tak roti? Wak misai datang dah. Wak misai. Melampak. Ah, ini macam. Mari kita tiga-tiga minta maaf. Kita nyanyi. Oh. Minta maaf dengan ini ya. Dengan musik ya. Enak banget ya, dengar-dengar lebih seperti ini. Kami nak pindah ke Tanjung Rambutan. Wahai Cik Ade, tidakkah kasihan? Kami nak mati bercerai badan. Iya, iya. Nandung-nandung Dayang Sinandung. Berdua suaranya. Wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maaf
kan kami. Wahai CAD, jangan marah sangat. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Asik sekali. Kalau CAD mukanya kelat, ke lubang jendela kami nak lompat. Nandung Dayang Senandung. Wah, dikirimin surat dari maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Tersenyum. Maafkan kami, 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 maafkan kami. Berapa banyak maaf dah. Nyari surat dah. Siapa dah terpusing-pusing cari dia punya kepala. Baca lah. Cari dia kepala. Dia pintar baca apa enggak ni? Al-Kisah Tayyib. Al-Kisah masa tersebutlah kisah Tayyib. Sang kancil datang ramai-ramai menghadap ke bawah dunia yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan? Tak tahu baca, aku mengaruh. Tengok aku baca. Kau tahu baca ya? Dekatlah sikit. Yang terbelik-belik. Kamu terbelik-belik. Kecil dah. Macam mata aku ketinggalan dah. Rabun ya. Rabun ni memang buta huruf. Yeah. Kau tengok aku baca. Kau tahulah. Dia tulis Arab. Arab-arab baca dah kami ngerti dah. Cuma kau baca. Tulis Arab. Wal fadang pasirul ta'adu dil pokok kayuin panas putariku. Ya pada ku. Eh, padang pasir tak ada pokok kayu panas terik lah. Oh. Wal kurma. Eh, apa dah buat kurma? Kau tahu aja. Itu bunyi kurma. Yalah. Wal kurma nak buka puas suruh kehabisan uladi. Apa dia itu? Eh, buah kurma nak bikin muka puasa surah kehabisan. Oh, sambung, sambung, sambung. Kupandungil kiri kanun. Eh, apa dan nil? Kupandang kiri kanan. Wal saki bahi tumpuk, tumpuk tai unta. Apa dia pakai tai unta pula? Unta kayu dan korang. Ini hitam kromo baca. Tidak ada yang pintar membaca, cuy. Pelan-pelan. Udah meminta tolong ini. Syair Arab tak bunyi kepada langsung. Kepada saudaraku Bujang Lapuk. Dia tahu nama kita. Asik. Saya telah mendengar suara saudara yang mendayu-dayu minta maaf.
Di sini saya ingin mengatakan saya sedia memaafkan. Itu saja. Ada lagi. Dari itu, saya ingin berjumpa dengan salah seorang dari saudara pada malam ini pukul 1 malam. Pukul 1 malam. Udah selesai. Siapa yang jumpa nih? Sekarang sudah pukul 12 suku. Engkau dorang pergi tidurlah. Biar aku jumpa dengan Cik Ros. Pasal dalam kita tiga orang, aku yang paling tua. Tua mua. Engkau saya nak pergi. Habis aku tak mau pergi. Aku nak kasih kita masuk angin keluar asap. Siapa pun jangan pergi. Lagi bagus. Jadi itu. Orang memang tak guna. Apa salahnya aku pergi? Hei. Tidur. Jangan duduk melik-melik mata tu. Berpura-pura ini. Pura-pura aja ini. Satu. Gilirannya ini. Dia enggak lihat pintu. Wah, ada polilin. Apa khabar, saudara? Khabar baik. Sudah nak pergi bilik sebelah ya, saudara? Aku ni kau lah. Benar-benar ya, ngigo juga. Bila masa yang kau berdua ni Toto dah tercongkok kat sana eh? Enggak ada yang ketemu ni. Giliran dia. Oh, sukses ini, sukses ini. Pagi dah. Ini dia nak makan. Dia nak makan.
penganan. Oh, kau mau pergi bilik sebelah ya? Sekarang pam pam pam. Gak ada yang sukses sampai pagi. Oke, mungkin durasinya udah panjang banget cuy ya. Saya udah mengatakan di video saya sebelumnya, saya akan membagi video ini menjadi dua part ya. Ini part pertama, nanti saya akan buat yang part kedua cuy. Oke. Dan sekali lagi terima kasih banyak ya buat cuy-cuy yang selalu stay di channel Andy. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy pamit undur diri. Thank you next time. Thank you next. Bye.